Kebakaran lapas Tangerang yang menewaskan para napi mulai diselidiki pihak kepolisian. Polda Metro Jaya mengungkapkan titik api pada kebakaran yang menewaskan 41 narapidana di lapas kelas 1 Tangerang, Banten, Rabu 8 September dini hari diduga ada di atas plafon. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Adi Hidayat di lapas kelas 1 Tangerang, Rabu 8 September mengatakan, dari hasil olah tempat kejadian perkara disimpulkan, titik api bersumber di satu titik dan kemudian terjadi di atas di balik plafon terbuat dari bahan triplek yang mudah terbakar. Meski belum dapat memastikan penyebab kebakaran, Tubagus mengatakan dugaan sementara penyebab kebakaran adalah hubungan arus pendek atau konsleting. Namun tim olah TKP kepolisian juga membawa sejumlah barang bukti dari lokasi kebakaran untuk diperiksa lebih lanjut. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan dugaan sementara penyebab kebakaran karena arus pendek listrik. Sebab kabel listrik tak ada perawatan, kendati demikian pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan. Terkait dengan narapidana yang meninggal dunia, Menkumham menyebutkan jumlahnya mencapai 40 orang pada saat kejadian berlangsung dan seorang lagi meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Total korban meninggal dunia sebanyak 41 orang. Banyaknya korban tewas menurutnya lantaran para napi tak bisa menyelamatkan diri karena kamar sel terkunci. Penguncian kamar pada malam hari katanya memang sesuai protap. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Agus Toyib mengakui jika kondisi kamar saat peristiwa terjadi dalam keadaan terkunci. Di dalam blok C2 yang terbakar ada 122 orang napi, sejumlah napi berhasil menyelamatkan diri dan beberapa lagi meninggal dunia. Tim Bali Express melaporkan.